itu DP-nya. Nanti sisanya saya bayar kalau udah selesai. Tolong hubungi saya ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya. Sudah memberi kepercayaan sama saya. Oh iya, pasti nanti saya akan menyesuaikan dengan pesanan Ibu. Baik, kalau gitu, Bu. Saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, jin itu benar-benar menepati janjinya. Dan aku akan kaya sekarang. Sari. Iya, Bu. Pesanannya Bu Ira yang 40 piece itu udah selesai belum? Jangan lupa loh, nanti sore mau diambil. Iya, Bu. Kalau tahu bakalan begini, aku gak perlu takut sama si Gendro itu. Ngapain juga takut kalau ujungnya dia benar-benar bikin nasibku berubah dari penjahit keliling miskin. Dan sekarang aku punya konveksi sebesar ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan sesungguhnya, manusia menyaksikan dan mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya, cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu,
diam kamu. Ayo masuk, ayo masuk dulu. Sombong banget. Baru kayak dikit aja udah sombong. Iya benar, baru jadi tukang jahit. Gimana jadi pejabat ya? Loh, Andra, kata Andra tempat jahitnya keliling. Kalau ini mah konveksi besar namanya, Andra. Loh, terakhir nih Andra ngeliat ibu ngejahit masih jadi tukang jahit keliling. Ini kenapa sekarang jadi punya konveksi gede gini? Cepet amat berkembangnya jadi tukang jahit. Andra, dulu kalian merasa ada yang aneh gak sih sama rumah ini? Kayak ada aura negatifnya gitu. Ah lu Re, semua juga lebih yang negatif. Emang yang menjahit feeling. Kak Andra, Kak Ryan, ada apa ya? Kok di sini? Oh enggak, sorry. Kita kesini mau nyari papa. Papanya ada di rumah. Oh, bapak sama ibu lagi di luar. Kak Andra mau nunggu. Bentar lagi juga pulang kok. Ya udah Andra, kita tunggu aja. Ya udah kalau emang lu nggak masalah kita tunggu aja di sini. Ya udah kita tunggu di sini ya. Halo, Bujang. Saya Andra. Saya Lulu. Saya Ryan. Ada apa? Ya kita datang ke sini soalnya Andra lagi nganterin teman Andra. Dia mau ngejahit baju sama Bang Ujang, bisa? Berapa biji? Cuma satu biji sih. Cuma satu biji aja kok, Bang Ujang. Kalian ini mau mengecek apa gimana? Kalian tahu konveksi ini sangat besar dan hanya bisa menerima grosir atau partai. Kalian bilang hanya bijian saja. Lebih baik sekarang juga kalian pulang. Buang-buang waktu saja. Ayo Bu, masuk. Aduh, maaf ya. Maaf ya, Kak. Galak banget sih. Gila gaya lo. Siapkan tumbalku. Baik, akan aku laksanakan.
Kasihan nanti ibumu jadi berat berangkatnya. Aku gak nyangka, Tante, kalau ibu bisa pergi secepat ini. Ibu. Ada apa ini? Kenapa rame-rame? Pak, Pak, ibu meninggal, Pak. Kamu ngomong apa? Kamu jangan bercanda ya, Yanti. Kamu tahu, semalam ibu kamu itu menantang bapak. Bahkan bentak-bentak bapak. Astagfirullah, Pak. Ibu beneran meninggal, Pak. Aku nggak bohong. Yanti. Yanti, bangun, Yanti. Bangun, Yanti. Kenapa kamu ninggalin abang, Denti? Bangun, Denti! Denti, jangan tinggalin abang, Denti. Bangun. Bangunlah, Denti, bangun. Denti. Bangun, Denti. Tabah ya, Jang. Tabah. 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 Lu pikir dengan gue tabah? Urusan ini bisa selesai. Gak usah bentak-bentak suami orang ya. Shh, ibu dah. Jangan sama aja. Kan lagi emosi, jadi gak bisa kontrol. Lagian bapak kan bukan suami orang, suami ibu. Iya, suami saya. Denti, jangan tinggalin abang. Denti, bangun, Denti. Bapak, udah, Pak. Maafin bapak ya. Sama Tante Firna ini sudah nikah. Jadi kamu itu harus panggil dia ibu. Ngerti kamu? Apa? Bapak nikah sama dia? Iya. Ha! Kuburan ibu aja tanahnya belum kering. Dan bapak udah nikah lagi. Tanpa persetujuan aku. Arianti. Apa perlu bapak bilang sama kamu? Lagi pula, bapak nggak perlu persetujuan kamu mau nikah atau enggak. Lagi pula kan ibumu itu sudah mati. Bahkan ibumu sudah tidak bisa nemenin ayah lagi. Keterlaluan, Pak. Bapak benar-benar tega. Setidaknya nunggu 40 harian ibu, apa susahnya sih? Makin keterlaluan aja nih anak. Kamu ini apa-apaan sih? Tante Firna ini sengaja mau dekat sama kamu. Enggak. Aku nggak butuh dekat sama dia. Aku nggak butuh semua ini. Yanti, mau nggak mau, suka nggak suka, aku sekarang udah jadi ibu kamu. Jadi kamu harus nurutin semua perintah aku. Kamu paham kan? Ya Allah. Kuatkah hamba menghadapi cobaan ini?